ketemu dengan Miss Melda pada video pembelajaran agama Kristen. Anak-anak Miss yang di rumah, Miss Melda mengucapkan selamat tahun baru 2021. Anak-anak Miss, sebelum kita memulai video pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak Miss, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami ucapkan buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin memulai pelajaran agama kami. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi kami, agar kami lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran agama kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak nih, sekarang buka buku pelajaran agamanya, bab 8 halaman 58, mengenal suku di Indonesia. Nah anak-anak nih, banyaknya suku bangsa mulai terjadi setelah peristiwa air bah yang dialami oleh Nuh dan keluarganya. Anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet yang juga selamat dari peristiwa tersebut tersebar dan mempunyai banyak keturunan hingga ke seluruh bumi. Hal ini sudah direncanakan oleh Tuhan supaya manusia tidak punah dari muka bumi dan meneruskan kembali tugas yang sudah Tuhan berikan. Itu terdapat di Kejadian 1 ayat 28. Bunyinya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Anak-anak Miss yang di rumah, tahukah kamu pengertian dari suku? Suku yaitu sekumpulan masyarakat di suatu daerah yang memiliki kebiasaan yang sama, baik dalam bahasa maupun adat istiadat. Contoh suku di Indonesia, ada Batak, Jawa, Tionghoa, Minangkabau, Betawi, Sunda, Nias, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ini sekarang buka buku pelajarannya halaman 61. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda suku denganmu? Pasti kamu pernah ya nak ya memiliki teman-teman yang berbeda suku dengan kamu. Apakah kamu merasa terganggu dan tidak mau bermain dengan mereka? Anak-anak Mi,